apabila kaki terasa letih. Sudah waktu duduk tenang, membiarkan sunyi berkata. Tatapan jernih dari matanya, nyala cinta, rahasia tak pernah terbuka. Hanya mengucap dalam desah daun-daun kering, jatuh satu-satu di tengah malam. Langkah-langkah tergesa, dikejar gelisah usia, begitu ingin tahu segala cerita. Apabila lautan di muka, kaki langit pun sirna, terasa asing setiap persinggahan, pelabuhan-pelabuhan dan kota-kota lenyap tiba-tiba. Kitab sejarah yang kuning, berkelebatan lembaran-lembarannya, diusik angin tanpa henti-hentinya. Bukan lelaki tua, di sini duduk seorang pemuda. Koran-koran dengan headline-headline besar. Tercapainya pendaratan di bulan, kudeta-kudeta di berbagai negara, berita-berita panjang kelaparan. Cakrawala telah menuntun kita dalam abad berunsur sunyi, seraya membungkam sunyi itu sendiri. Maka biarkan ia berbicara kini, dengan rendah hati tanggalkan keangkuhan insani. Setidaknya sebentar, apabila kaki terasa letih. September 1971. Di saat begini, keadaan sepi, tapi langit bersih, dan kita didorong untuk sehat, untuk introspeksi diri, bersyukur, apapun yang kita punya, bagaimanapun keadaan kita, bersyukur. Tuhan meridhoi. Bersyukur.